Woi, Mr. Cempreng nih, santuy. Oke guys, di video ini Mister akan melanjutkan game Angle Fight 3D. Jadi guys, sesuai janji Mister, hari ini Mister akan membuka skin-skin keren yang ada di game ini. Ada skin Naruto, Jason, Cowboy, Thor, dan lain-lain. Nah, sebelum videonya dimulai, kasih like dulu dong guys untuk video ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya, let's go. Oke guys, kita udah ada di gamenya, langsung saja kita lanjutkan level 21 dari game Angle Fight 3D ini. Langsung kita buka skin yang pertama, guys. Di sini ada banyak skin, guys. Mister udah buka-bukain buat kalian. Kita lihat saja, guys. Ada skin Naruto Tibayo. Oke, guys. Langsung kita gunakan skin Naruto ini aja, guys. Dan weaponnya juga ternyata kebuka, guys. Jadi kalau kita buka skinnya, kita juga buka weapon spesialnya, guys. Kalau Naruto itu weaponnya senjatanya adalah kunai. Nah, kemudian kalau Jason, di sini weaponnya ada gergaji mesin, guys. Tuh, waduh. Kemudian ada ini, ada cowboy. Nah, kalau cowboy senjatanya itu adalah double pistol revolver. Kemudian yang selanjutnya ada Thor, guys. Ini Thor klasik ya. Senjatanya adalah palu Mjolnir. Wah, keren sekali. Kemudian yang selanjutnya ada ini, guys. Tuh ya. Ada ini, Mister nggak tahu ini apa ya, guys ya. Weaponnya itu adalah pedang dan juga ini, guys ya, senjata, guys. Waduh. Nah, kalau ini karena ada simbol keagamaan, Mister skip aja ya, guys ya. Mister tidak mau yang berbau sara, coy. Oke, langsung kita gunakan dulu Naruto Tibayo. Kita gunakan dulu Naruto Tibayo. Kemudian ini apa ya? Coba kita buka dulu, guys. Mungkin kita mendapatkan sesuatu. Ada skin raja, guys. Raja Sultan. Nggak bisa mendapatkan, Mister, guys. Oke, langsung kita gunakan saja ya, guys ya. Skin Naruto Tibayo di level ke-21. Let's go. Oke, kita lihat, guys. Abangnya mengeluarkan jurus apa? Oke. Kapak dan juga pistol. Jurus menerjang maut, guys. Oke, kita akan balas abangnya dengan menggunakan kunai Tibayo. Oke, guys. Kalau Mister lihat-lihat, Mister harus mengincar headshot abangnya, guys ya. Oke. Berarti Mister harus begini. Nah, Tibayo. Kemudian harus seperti ini ya. Dia harus seperti ini, guys, tuh ya. Harus melihat. Nah, seperti ini. Kita cucuk nih kepalanya, guys ya. Waduh. Kita cucuk kepalanya Tibayo seperti ini, guys. Naruto terbang. Oke, apakah berhasil, Mister? 1, 2, gini aja, guys. Nih, gini aja, guys. Nah, kita cucuk begini, guys. Nah, ya. Oke, 1, 2, 3. Please, berhasil. Naruto, jangan mengecewakan Mister Tibayo. Dilempar, boy. Awe. Ada Naruto. Keren sekali. Wadaw. Ternyata dilempar, guys. Lihat nggak? Kunainya itu dilempar, guys. Wadaw. Keren sekali. Oke, kita lanjutkan lagi. Belum bisa ganti skin ya, guys ya. Jadi, satu level baru kita bisa ganti skin. Oke, bagaimana kalau Naruto ini kita pakein blun, double blun. Oke, kita lihat, guys. Kalau pakai double blun, apakah kuat? Karena Naruto ini kuat. Kita coba jurus begini ya. Jurus seperti ini, guys. Jurus menjongkok dan menatap udara. Jurus jongkok dan menatap udara pakai double blun, guys. Pakai double blun ya, guys ya. Kita lihat. 1, 2, 3. Naruto, jangan mengecewakan Mister. Waduh. Oh no. Palanya Naruto pecah. Oh no. Ini kurang pas, guys ya. Kurang arahnya, kurang pas, guys. Aduh, mohon maaf Naruto. Oke, guys, kita lihat. Abangnya jurus apa tuh, guys? Jurus apa itu abangnya, guys ya? Baiklah, Mister akan menggunakan senjata yang baru selain kunai ya, double tombak panjang. Oke, Mister akan coba kenain kakinya abangnya, guys ya. Nah, ini nih kaki abangnya, guys. Kita gini dulu ya, kita nunduk dulu. Kita kenain kaki abangnya. Lutut, guys ya. Kalau Mister lihat lutut ya. Oke, yang ini seperti ini biar simetris ya. Biar simetris. Nah, jurus helikopter terbang di daratan. Guys, jurus helikopter terbang di daratan. Apakah berhasil? Naruto Tibayo. Berhasil. Awe. Check it out. Awe. Just. Yes. Oke, guys, kita lanjutkan lagi. Guys, skinnya. Waduh, double skin, guys. Musuhnya pakai double skin. Oke. Jurus apa itu abang? Oke, sepertinya menarik, guys. Kayaknya Mister mau pakai kunai Mister lagi, guys ya. Mister pakai kunai Mister lagi. Dan sepertinya jurus seperti ini, guys. Mister mau pakai jurus terbalik ya, guys ya. Waduh. Pakai jurus terbalik seperti ini. Apakah Mister berhasil? Nah, kayak gini, guys. Ya, tuh. Lurus begini, guys. Oke, pakai jurus terlentang. Oke, apakah berhasil, Mister? Oke, trot. Guys, tengok. Did you see that? Waduh, guys. Lihat, guys. Mister GG banget, guys. Oke. No, kenapa kuning? Kenapa kuning, Mister? Aduh, gila-gilanya lah, Mister. Itu kenapa rambutnya Naruto copot, guys?
Kenapa rambutnya Naruto copot woy? Oke guys, kita lanjutkan lagi. Kita gunakan skin yang selanjutnya. Kalian pasti udah sangat penasaran kan guys. Kita langsung gunakan skin yang selanjutnya saja guys. Oke, selanjutnya adalah skin Jason. Dan weaponnya adalah gergaji mesin guys. Langsung kita gaskan boy. Oke, kita langsung start saja di sini. Waduh. Pakai apa? Pakai jurus. Waduh guys. Guys, tengok guys musuhnya guys ya. Benar-benar susah banget guys. Dia musuhnya menggunakan tameng di bawahnya dan di atasnya langsung dipakein gituan guys ya, pakai tombak panjang. Oke, apakah gergaji Mister yang sangatlah agung ini bisa kalah ya guys ya? Kita langsung gaskan aja nih guys. Oke, kayaknya Mister coba gini aja guys ya. Jurus nongkrong ya guys ya. Oke, kita lihat apakah Mister berhasil menggunakan jurus seperti ini. Jason Mister apakah berhasil? Kita lihat bersama ya guys ya. Oke. Oke, gergaji Mister apakah kuat melawan musuhnya? Oh no! Guys, oh no, gergaji Mister juga bisa hancur, guys. Mister baru tahu, woy. Ada gila-gilanya lah ku tengok. Oke, keluarin jurus yang tadi, bang. Nah, oke, kalau begitu berarti Mister menggunakan double pedang kali, guys ya. Oh, ini dulu, guys. Signature-nya dulu ya, guys ya. Oke, Mister berarti harus begini. Harus menyerangnya dari atas ini, guys ya. Dari atas ini, guys. Kaki Mister nggak boleh terkenanya. Oke, seperti ini. Apakah Mister berhasil? Gaskan, gaskan, gaskan. Mudah-mudahan berhasil, Mister. Wadidaw. Oke, slot. Guys, tengok guys, Jason keren sekali. Keren sekali guys, Jason guys. Wadaw. Oke, kayaknya Mister udah lawan Robin Hood ya guys ya. Kita hanya harus menghindar dari serangan Robin Hood ini guys. Oke, Mister pakai senjata yang lain. Nah, untuk menghindar dari serangan Robin Hood, Mister akan coba tameng Mister, Mister giniin ya. Tameng Mister, Mister giniin tuh biar nggak kena, dan kita berlindung di tameng ini guys ya, berlindung di tameng ini. Dan jangan lupa ini pedang Mister harus mencucuk kakinya. Oke, seperti ini aja guys nih ya. Oke, apakah berhasil Mister? 1, 2, 3 push. Oh no, Mister lupa, Mister lupa guys. Alamak, Mister lupa ada inian coy, Mister lupa ada penghalang. Wadah. Oke guys, kita ulang lagi ya guys ya. Mister nggak tahu kalau itu ada penghalang boy. Mister tidak tahu kalau itu ada penghalang. Oke, baiklah guys. Kita lihat Mister menggunakan jurus apa kali ini. Waduh. Oke, sepertinya Mister akan pakai ini saja. Dan Mister akan pakai jurus terbang seperti ini guys ya. Tuh, Mister akan pakai jurus terbang seperti ini. Dan tombaknya udah dikebawain aja gini guys ya. Tuh, tombaknya dikebawain aja gini guys ya. Oke, jurus terbang. Apakah Mister berhasil? Oke, cerot. Asyik sekali. Keren sekali guys, Jason Mister ya guys ya. Wadah. Shubarashini. Oke, yang selanjutnya abang menggunakan jurus apa abang? Jurus telentang dan berdoa guys. Waduh, tidak bisa dibiarkan nih guys. Ini lawannya sangatlah sulit sekali bung. Oke, sepertinya Mister pakai apa ya guys ya? Pakai jurus apa guys? Pakai jurus ini aja guys ya. Pakai gergaji mesin. Coba diadu aja nih guys. Coba diadu aja atau begini aja guys ya. Begini aja guys. Oke, nah kita incer kaki bawahnya nih guys ya. Kita incer kaki bawahnya sambil kita seperti ini menunduk-nunduk ini. Oke, apakah Mister berhasil? Kita lihat bersama guys. Oke, guys, tengok guys, langsung masuk. Mudah-mudahan hijau nih guys. 1, 2, 3 hijau. Perfecto. Apakah berhasil? Double damage nih guys. Double damage. Wadaw. Shubarashi. Oke guys, kita ganti skin lagi. Mister udah penasaran boy sama skin yang selanjutnya guys. Oke, skin yang selanjutnya berarti kita akan menggunakan skin ini ya guys ya. Cowboy di sini. Nah, cowboy senjatanya juga keren guys. Double revolver. Wadaw. Kita gunakan saja guys. Seperti apa gaya abangnya, bertarungan abangnya. Oke. Ini adalah gaya tak terkalahkan. Berarti kelemahannya ada di bawah kakinya guys. Oke, seperti ini. Mister mau kayak gini aja guys ya. Mau tidak, gak usah melihat. Tidak usah melihat, sambil santuy ya kan. Sambil santuy, sambil kita incer bawahnya nih guys ya. Sambil kita incer bawahnya guys. Oke, jangan lupa harus ke arah depan ininya. Nah, senjata harus ke arah depan. Gaya santai aja guys, Mister guys. Cowboy, gaya cowboy santuy. Kita lihat, cowboy santuy. Waduh, guys. Asik sekali, keren sekali guys. Waduh, gaya cowboy santuy itu guys. Gak usah ngelihat, gak usah melihat. Cowboy lawan cowboy. Tapi dia menggunakan double shotgun. Waduh, oke. Kita pakai apa nih guys, pakai kapak? Atau pakai apa guys? Pakai kapak lah guys ya, biar keren dikit coy. Oke, kalau dia mengarahnya ke atas begini, berarti di atas ini kita nggak boleh ada ya guys ya. Baiklah, berarti Mister akan seperti ini. Seperti ini, santai saja.
Kemudian ini kebawahin gini. Oke. Kemudian biar pala mister nggak kena, giniin aja guys. Oh, tetap kena guys kalau kayak gini guys ya. Oke. Seperti ini aja guys ya. Nah, santai nih. Ini jurus santai lagi dong. Oke, nggak apa-apa guys. Jurus santuy melihat ke angkasa. Wadah. Keren sekali guys. Wadah. Oke, selanjutnya abangnya pakai jurus apa nih? Kita lihat guys ya. Guys, abang-abang gamers menggunakan VR. Oh, alamak. Dia sambil melihat ke bawah. Kita pakai ini lagi guys ya. Mister mau pakai jurus apa ya guys ya? Oke, Mister pengen pakai jurus terbang di udara aja guys ya. Mister pengen pakai jurus terbang di udara seperti ini. Nah, mudah-mudahan kena nih guys. Ini Mister ngadi-ngadi aja nih guys ya. Mudah-mudahan Mister kena nih. Mudah-mudahan senjata Mister kena. Oke, jurus terbang di udara seperti ini. Kakinya begini dan begini. Oke, jurus terbang di udara. Apakah Mister berhasil? Gaskan. Oke, jurus terbang di udara. Apakah berhasil? Oh no. Gak kena guys. Oke, jangan ngadi-ngadi Mister. Yang benar Mister. Oke, kali ini Mister harus sesungguhnya guys ya. Oke. Nah, sebenarnya nih mudah dikalahkan guys ya. Sebenarnya mudah nih abangnya dikalahkan, tinggal gini aja. Ya kan seperti ini. Tuh tinggal nembak ke sana. Ini tembak agak ke sini dikit tuh. Wadaw. Udah selesai. Ya kan? Ya udah, langsung aja. Oke, santuy itu guys. Santai aja Mister Boy. Oke, mudah-mudahan kita bisa menghancurkan patungnya guys ya. Oke, wadaw, perfect sekali nih guys. Sampai ke tengah. Oke, mantap jiwa bung. Oke, level 23 completed. Dan kita akan menggunakan skin yang selanjutnya lagi, alias skin Thor. Apakah Thor Mister, Mjolnir Mister ya, tidak terkalahkan? Kita lihat guys. Kalau pedang lagi kan, kalau senjata Thor kan Mjolnir nih guys. Dia kan gak terkalahkan ya palunya ya guys ya. Coba kita aduin guys. Kita aduin guys ya. Wadah. Apakah berhasil? Oke, kita langsung start di sini saja. Oke, kita lihat guys. Langsung kita tumbuk aja guys ya senjata Mister. Oh, pedang Mjolnir. Kita lihat. Ini adalah pedang Mjolnir Mister. Apakah bisa guys? Gak usah begini. Kita gini aja guys ya. Wadah. Oke. Nah, seperti ini. Kita lihat. Apakah berhasil Mister menghancurkan pedangnya musuh? Oh no! Pedangnya musuh lebih ini guys. Apa masuk gitu ya guys? Waduh. Tidak bisa dibiarkan nih guys. Tidak bisa dibiarkan. Masa Thor kalah sama beginian coy. Wadah. Oke, berarti kita ngincer bokong abangnya nih guys. Wadah. Kita ngincer bokong abangnya. Oke, bokong ketemu bokong kalau begitu ya guys ya. Wadah. Nah, seperti ini aja guys. Oke. Guys, dia ngebokongin Mister, kita bokongin balik guys. Oke. Nah, ini gaya apa ini dia guys ya? Waduh. Oke. Naik ke atas dikit saja Mister. Mister takut terkena ya guys ya. Oke. Seperti ini. Mister akan pakai jurus seperti ini guys. Tuh ya. Jurus celentang juga guys. Waduh. Apakah berhasil? 1, 2, 3. Gaskan. Oke, mudah-mudahan berhasil guys. Waduh. Tidak terkena. Bokong abangnya kena. Yeah, yeah, awa. Check it out. Kena bokong abangnya. Guys. Kena bokong. Pakai jurus apa lagi nih abang? Oke, kita lihat. Oh, guys, ini baru sulit, guys. Ini baru sulit, guys. Kita harus pas di tengah-tengah ya, guys ya. Oke, kita pakai Mjolnir lagi. Nah, kita harus pas di tengah-tengah, tidak boleh terkenanya, guys. Oke, kita harus pas di sini, guys. Oke, Mister giniin aja, lurus aja, guys ya. Jurus lurus nih, guys. Kayak gini, guys. Tidak boleh terkena dari senjata abangnya, guys. Nah, kayak gini aja, guys ya. Jurus lompat indah. Oke, jurus lompat indah. Apakah Mister berhasil? Guys, did you see that? Oke, guys, kita lanjutkan lagi guys ya. Level 24 nih guys. Dikit lagi guys, level 25 ya guys ya. Oke, double shotgun lagi. Oh guys, kalau ini agak sulit guys ya. Oke, baiklah, Mister akan coba menggunakan senjata yang baru saja guys. Dan Mister akan mencoba seperti ini ya. Jangan sampai terkena. Nah, kayak gini aja guys. Tuh ya, mudah-mudahan gak terkena nih guys. Oke, Mister ngincer ininya guys. Mister ngincer bawahnya. Dan Mister mudah-mudahan gak terkena dengan cara pakai tameng ini guys. Kita lihat ya guys ya. Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Apakah berhasil ngeblok peluru abangnya? Oke, berhasil ngeblok. Oh no. Guys, berhasil sih ngeblok ya. Tapi ini Mister kurang naik ke atas woy. Oke, kita ulang saja guys. Kita ulang saja ya guys ya. Wadah. Oke, kita ulang lagi guys. Ya, senjatanya sudah menghilang guys. Ya, berarti Mister nggak bisa pakai senjata itu lagi dong guys. Wadah, oke. Baiklah guys, kita akan incar atasnya aja guys ya. Kita akan incar atasnya aja seperti ini. Ya, akan santai aja Mister ya. Jurus santai. Jurus santai. Mudah-mudahan tidak terkena guys ya.
Oke, gini lagi dikit. Nah, oke. Seperti ini guys, kita lihat. Apakah berhasil Mister? Wadaw, wadaw, wadaw. Shubarashine. Pas banget di kepalanya, coy. Headshot. Oke, masuk ke dalam abang. Langsung kita fire. Perfecto. Double damage. Kita lihat. Apakah double damage? Double damage. Oke, guys. Berarti tinggal skin yang terakhir, guys, ya. Skin yang terakhir. Trik skin apa, Mister? Lupa, guys. Oke, kita lihat. Skin yang terakhir kayaknya keren, guys. Skin yang terakhir. Oh, guys. Ini kayak pahlawan bertopeng gitu loh. Oke, di level ke-25, skin yang terakhir adalah skin ini, guys. Namanya Mister nggak tahu ya, guys, ya. Nama karakter di dunia aslinya. Kalian yang lebih tahu bisa tulis komentar di bawah, guys. Dan weaponnya ini keren banget, guys. Mister kasih lihat. Tuh, weaponnya kayak ini, guys. Kayak senjata Lancelot sama tembakan, guys. Waduh. Oke, langsung kita gunakan saja di sini, guys, ya. Level 25. Langsung kita start. Abangnya menggunakan gaya apa? Kita lihat. Waduh. Guys, berarti kelemahan abangnya itu ada di atas sini, ya, guys, ya. Baiklah. Mister mau pakai senjata ini aja, ya. Mister langsung iniin aja, guys, ya. Langsung kenain kepala abangnya nih, guys. Nah, seperti ini. Dan mudah-mudahan bisa headshot juga, guys. Seperti ini, guys, ya. Tuh, dicucuk aja nih, guys, ya. Waduh. ininya dong ke depan. Nah, ininya ke depan. Ini juga mencucuk ke depan nih, guys, ya. Waduh. Oke, seperti ini. Apakah keren? Apakah keren, guys? Oke, seperti ini aja, guys, ya. Oke, kita lihat. Apakah berhasil? Waduh. ininya gini aja, guys. Yaudah gini aja, guys, ya. Oke, kita lihat. Apakah berhasil mencucuk abangnya? Guys, tengok, guys. awe. Check it out, awe. Prediksi Mister tepat. Oke, guys, kita lanjutin lagi, guys. Oke, abang keluarkan jurus yang hebat, guys. Guys, jurus apa itu, woy? Jurus apa itu, woy? Oke, baiklah, guys. Mister mau pakai ini aja, guys, ya. Jurus yang baru, guys. Kita tahan serangan abangnya dengan menggunakan inian Mister nih, guys, ya. Dengan menggunakan tameng Mister. Oke, kita tahan serangan abangnya gini, guys. Oke, setelah kita tahan serangan abangnya, langsung kita cucuk nih, guys, ya. Kita cucuk nih bagian sini abangnya nih, guys. Oke, kita lihat. Gaya jokok nih, guys. Oke, kita tengok, guys. Apakah Mister berhasil? Let's go. Oh no. Kena headshot Mister, guys. Kena headshot Mister, woy. Karena abangnya agak naik dikit, ya. Tuh, abangnya agak naik dikit, guys. Waduh. Aduh, tombak lawan tombak. Ah, ini aja, guys, ya. Ini aja, guys, biar keren, guys. Waduh, oke. Oke, berarti Mister harus begini dikit, ya. Begini dikit, ya. Yes. Mantap, seperti ini saja, Mister. Oke. Ini kakinya juga begini juga. Oke, kita langsung cucuk aja nih abangnya nih, guys, ya. Kita cucuk abangnya nih, guys. Ini seperti ini. Nah, ini tembakannya Mister harus seperti ini, guys. Oke. Apakah Mister berhasil? 1, 2, 3. Gaskan. Jangan mengecewakan Mister. Guys. Kena cucukan abangnya nih. Ini kayak pedang Lancelot itu. Pedang Anggar. Oh iya. Pedang Anggar, guys. Mister baru inget namanya, woy. Dari tadi Mister mau mengeluarkan apa nama pedangnya. Ternyata pedang Anggar. Oke. Yang selanjutnya Mister pakai senjata yang baru, guys. Ya. Kalau ini mah gampang sekali, guys, ya. Gampang sekali, guys. Ya udah, Mister pakai jurus santuy aja, guys. Mister pakai jurus santuy aja udah melawan abangnya. Pakai jurus santuy. Jangan tenggelam, abang. Woi, jangan tenggelam, abang. abangnya jangan tenggelam, woi. Nah, gini aja nih. Nah, pakai jurus santuy rebahan di udara. Waduh. Oke, jurus santuy rebahan di udara. Shot. Asik sekali. Oke, mudah-mudahan pas di hijau. Oke, aduh, guys, good doang, guys. Sayang sekali, guys. Oke, guys, ternyata, guys, selain skin yang 5 ini, masih banyak skin yang lainnya, guys, ya. Cuman Mister belum bukain, guys. Nah, kalau kalian mau Mister bukain semuanya lagi, tulis aja komentar di bawah nih, guys. Ternyata masih banyak banget skin-skinnya, woy. Masih banyak skin-skinnya, woy. Sampai bawah, woy. Kalau kalian mau Mister melanjutkan gamenya dan membuka skinnya, tulis aja komentar di bawah, guys. Oke, guys, sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel MCG. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.